Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dandi Pramudia, biasa dipanggil Pram, dan saya dari perwakilan dari Usroh Abu Bakar As-Siddiq. Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Hibatullah, saya dari Umar bin Khattab. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Dawan Aliman, panggilan saya Awan, saya mewakili Usroh Usman bin Affan. Perkenalkan nama saya Yanual Fikri Rahmadi, biasa dipanggil Yanual, perwakilan dari Usroh Ali bin Abi Thalib. Perkenalkan nama saya Muhammad Ananta Gusti, perwakilan dari Usroh Ibnu Taimiyah. Yo, perkenalkan nama saya Fiki Yuda Musyaka, saya perwakilan dari Jamaluddin Al-Afghan. Nama saya Adam Bahari, bisa dipanggil Adam atau Bahari. Saya berasal dari Usroh Muhammad Abdul. Perkenalkan nama saya Yunus Abdan Kamil, silakan panggil saya Abdan. Saya perwakilan dari Usroh Rasid Ridho. Kesan yang pertama adalah di sini di Unires saya diajarkan oleh beberapa orang-orang yang hebat, yang mana memiliki wawasan yang luas dan juga teman-teman yang sangat-sangat baik sekali, sehingga kami bisa menjalin persahabatan dan solidaritas yang tinggi. Kesan saya selama di Unires yaitu yang pertama, saya mendapatkan banyak ilmu yang sangat bermanfaat, tidak hanya bagi diri kita sendiri tapi juga bagi orang lain. Dan dari sini kita bakal ketemu berbagai macam teman dari berbagai macam daerah di seluruh Indonesia, dan itu membuat wawasan saya menjadi luas. Kesan saya selama di Unires adalah selama di Unires saya belajar banyak sekali hal, mulai dari yang tadi saya tidak bisa tahsin jadi paham tahsin, belajar tentang classical leadership, kemuhammadiyahan dan lain sebagainya, dan juga kekompakan dalam usroh. Itu juga pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Kesan saya di Unires yaitu saya di sini belajar banyak hal, yaitu belajar public speaking, belajar ilmu kemuhammadiyahan dan belajar ilmu tajwid dan yang lain-lain. Dan di sini saya juga mendapatkan banyak teman yang mengajari saya banyak hal. Saya belajar bahasa daerah banyak dari teman-teman saya. Kesan saya di Unires, kita bisa lebih bersama dengan teman-teman yang dari daerah-daerah lain yang belum kita kenal sebelumnya. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari yang sebelumnya belum kita ketahui, seperti belajar bahasa Inggris, seperti leadership dan tahsin yang banyak orang masih membacanya masih berantakan. Yang saya pelajarin selama di Unires itu banyak, contohnya kayak disiplin, solidaritas, terus belajar tahsin yang tadinya belum bisa tahsin langsung bisa tahsin, terus makan bareng, pokoknya banyak lah. Ya buat adik-adik masuk aja Unires, nggak usah takut. Pesan saya untuk Unires yaitu saya di Unires merasa bahagia, mempunyai banyak teman dari berbagai daerah dan juga mempelajari berbanyak hal yaitu ilmu tahsin, ilmu Inggris dan juga ceramah yaitu kultum pas waktu subuhnya dan setelah isya dan maghrib juga. Pertama dari kesan, suatu kebanggaan bisa bergabung dengan keluarga Unires, di mana kita bisa berjuang bareng, bertemu dengan keluarga yang luar biasa, teman-teman yang super duper luar biasa, di mana kita mau belajar bareng, suka duka bareng, dan mau berproses dalam proses menurut ilmu kita. Semoga Unires bisa menambah programnya yang lebih kreatif dan inovatif serta lebih memantapkan residennya dalam berkreasi. Terus pesan saya untuk Unires, semoga Unires tetap menjaga konsumsinya. Saya sangat suka dikasih banyak konsumsi. Nah, pesan saya untuk Unires adalah bisa lebih baik lagi dan semoga terus istiqomah dengan program-programnya dan juga ditambahkan program-program yang lebih menarik lagi, seperti misalnya puasa Senin Kamis diwajibkan untuk residen, mungkin seperti itu ya. Dan pesan saya di Unires yaitu lebih baik ke depannya dan menjadi asalama yang bisa menjadi contoh untuk asalama lainnya. Pesan yang bisa saya sampaikan, semoga Unires menjadi yang terbaik ke depannya. Untuk adik-adik yang mau daftar di Unires, segera, dan Unires bakal menjadi yang terbaik untuk kalian. Karena di Unires kita belajar disiplin, kita belajar solidaritas bersama teman-teman. Terus pesan saya buat Unires, semoga kedepannya lebih mantap, terus lebih residennya lebih solid lah. Oke. Pesan saya untuk Unires yaitu semoga di tahun depannya menjadi yang lebih baik atau yang menjadi terbaik, dan saya harap
ilmu-ilmu yang ada di Unires menjadi bermanfaat dan bertambah bisa bilang ilmunya ditingkat gitu. Nah, pesannya semoga Unires selalu mengevaluasi apa yang harus dievaluasi dan semoga menjadi lebih baik ke depannya. Dan untuk teman-teman semua, terus semangat dalam proses, karena tugas kita sebagai manusia nggak cukup jadi orang baik, harus jadi sebaik-baik manusia. Khairunnas anfa'uhum linnas. Satu kata untuk Unires. Debak. Amazing. Solid. Terbaik. Mantap. Colorful. Kece. Islamic. Memorable 2021. Next generation. Next generation. See you. See you guys.